Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Welcome to my channel. This is Jagger Online Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan sedikit mereview adanya fitur lindungi baterai di Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Nah, di sini saya menggunakan Samsung Galaxy Note 10 5G menggunakan Android versi 12 ya. Ini dia. Nah, oke. Langsung saja ya. Di sini saya akan membuka pengaturan. Nah, di pencarian pengaturan ini tulis saja lindungi baterai. Tulis saja lindungi baterai. Nah, sudah muncul. Tinggal di klik saja ya. Oke, klik lindungi baterai. Nah, tampil di menu-menu ini. Nah, silahkan menuju ke yang bawah sendiri ya. Di situ sudah terlihat yaitu fitur lindungi baterai. Nah, di sini lindungi baterai untuk memperpanjang masa pakai baterai. Batasi pengisian daya maksimum ke 85%. Nah, jika Anda ingin mengaktifkan fitur ini, silakan diaktifkan ya. Tinggal diklik saja. Dan untuk proses pengecasan di sini hanya sampai 85% ya. Jadi tidak sampai 100%. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa pakai baterai. Tujuannya adalah supaya baterai terasa lebih awet ya. Nah, jika Anda mengaktifkan fitur ini, silahkan Anda mulai pengecasan antara 20% sampai 30%. Nah, maksimum untuk pengisian dayanya yaitu sampai 85%. Jadi memang tidak sampai 100% ya. Karena tujuannya untuk memperpanjang masa pakai baterai dan supaya baterai terasa lebih awet ya. Memang seperti itu. Jadi Anda tidak perlu lagu ya, walaupun hanya sampai 85%, tapi tujuannya adalah untuk memperpanjang masa pakai baterai supaya baterai terasa lebih awet. Jadi Anda tidak perlu ragu ya. Silahkan, jika cocok atau ingin mengaktifkan fitur ini ya, silahkan diaktifkan saja ya. Tapi jika memang kurang mendukung ya, silahkan dimatikan saja agar pengecasan bisa maksimal ke 100%. Nah, oke, seperti itu ya. Sedikit review singkat dari saya tentang adanya fitur lindungi baterai yang ada di Samsung Galaxy Note 10 Plus di Android versi 12. Oke, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk selalu berikan supportnya, berikan like untuk video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.